girlies, aku Ashley Samantha. Hari ini aku mau review beberapa produk dari Jaqueline. Ada 4 produk. Yang pertama ada foundation, lalu ada eyebrows-nya yang collab sama Vina Gracia, lalu ada 2 blush on yang collab sama Gel Angelica, dan yang satu lagi sama Jarna. Jadi kalau kalian mau tahu yang mana nih yang punya Jarna, yang mana yang punya Gel, dan bagus atau enggak produknya, is it a buy or bye-bye, just keep on watching. Oke, jadi untuk yang pertama aku mau pakai foundationnya dulu. Ini yang Blur Effect Foundation, udah ngehits banget dari tahun lalu, cuman aku baru beli sekarang. And di dalam boxnya itu kita dapat foundationnya and dapat sponge. Ini sponge-nya udah aku basahin tadi, jadi nanti pas udah kering aku bakal videoin dia sekecil apa. Tadi itu kecil banget, kayak nggak segini juga sih, tapi kayak lebih jauh lebih kecil. Terus pas aku basahin, dia sangat-sangat mengembang. And untuk teksturnya dia super soft. Ini lebih soft daripada Real Technique. Ini agak mirip sama Beauty Blender, cuman Beauty Blender tuh lebih airy, ini lebih squishy gitu. Nah, kayak aku pakai jepit ya biar nggak ribet. Jadi shade yang aku beli ini shade 10. Aku juga gak tahu nih bakal cocok di aku apa enggak, tapi I hope cocok. Dari sini sih udah mirip, karena aku belinya online lagi pandemi ya bun. And semoga sama. Oke, jadi ada tulisan shake before use, jadi aku kocok dulu. Oke, kita coba. Pump yang pertama dikit, terus pump yang kedua banyak banget. Oke, let's try. Kayaknya sih, kayaknya ya. Matching, keren juga aku. Matching guys, dia nggak kegelapan, nggak keterangan, pas sesuai skin tone aku. Kita lihat apakah dia bisa menutupi jerawat aku di jidat. Jerawat perdana aku di jidat. Aku gak pernah seumur hidup 22 tahun aku hidup gak pernah ada jerawat di jidat. Oh my gosh, I'm super amazed sama hasilnya, and aku bangga banget sama diri aku sendiri bisa milih shade yang sama, cocok banget sama skin tone aku, padahal belinya online. Lalu untuk hasilnya kayak, wow, smooth banget. Aku tadi pakai 2 pump, dan itu udah kebanyakan. Aku tadi udah bingung mau taruh di mana. Tapi kalau kalian bisa lihat, ini aku zoom. Oke, kalau kalian lihat, ini jerawat aku tetap kelihatan merahnya. Lalu bagian under eye aku jadi agak abu-abu karena tadi mungkin aku nggak pakai color corrector. Tapi ini mereka emang ngeklaim sebagai satin coverage, lightweight, and emang bener lightweight banget, dan silky and smooth. Itu 3 claim yang mereka bilang itu bener-bener it's true. Aku ngerasain banget di muka aku. Very lightweight, aku nggak terlalu ngerasainnya aku kayak pakai foundation, more like pakai powder gitu loh. Sedangkan aku belum pakai powder sama sekali. Lalu dia satin. Hasilnya memang satin. Dia nggak matte, tapi dia satin. Mungkin kalau misal kalian mau coverage-nya lebih full lagi, bisa di build up ya, bisa nambah another layer. Tapi for me, I think this one's good. Or aku coba ya, aku build coverage di bagian mata. Oke, jadi aku mau recap dulu about the foundation. Dia itu medium coverage, jadi kalau mau full bisa di build up. Lalu dia satin finish, and dia silk and smooth banget. And semua yang mereka claim itu, that's true, ini yang aku rasain. Jadi untuk coveragenya harus di build dulu sesuai yang tadi aku udah tunjukin ke kalian. Oke, aku mau nunggu kering dulu, aku mau prep pakai powder dan lain-lain, baru next mau pakai alis. Moving on, aku mau nge-review, tada, Jaqueline x Vina Gracia. Jadi ini dia 2-in-1 gitu, eyebrow, pencil, and eyeliner, black eyeliner. Nah untuk shade aku pilih yang dark brown. Jadi untuk, oke, ini produknya. Untuk sisi yang ini dia
eyebrow pencil, lalu yang ininya tuh eyeliner. Yang membuat eyebrow-nya beda itu dia. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat ini tuh dia persegi panjang gitu, dia flat. Jadi sebenarnya brand lain tuh udah ada yang flat seperti ini, local brand juga. Tapi aku mau coba dulu ini. Nah, since dia nggak ngasih spoolie, jadi aku pakai spoolie dari brush gitu. Okay, let's start. Ini kenapa sih dari kemarin invention eyebrow bagus-bagus banget. Okay, ini karena dia flat, untuk ngebentuk belakang tuh lebih gampang ya. Ini yang I hate the most karena dia nggak ada spoolie. Okay, jujur I don't know how I feel about this. Aku kurang suka karena dia untuk buat belakang, iya aku setuju dia gampang banget untuk ngeblend. Tapi untuk di shape. Tapi untuk depannya aku kurang suka, jujurnya aku kurang suka karena karena untuk ngegaris dia lebih gampang, tapi untuk make the fake stroke and everything aku lebih prefer yang bulat kecil daripada flat seperti ini. Tapi kalau kalian emang suka pensil alis yang flat, ini okay kok. Ini dan warnanya aku suka, dia beneran dark brown, jadi nggak bikin terlalu nggak terlalu gelap kayak hitam. Dan untuk nge-shape and pigmentationnya juga bisa diatur. Kalau kalian megang light itu dia tipis, tapi kalau kalian agak tekan sedikit dia lebih tebal gitu. Lalu moving on, aku mau pakai eyeliner. Untuk eyeliner dia hitam banget sih. Bener-bener hitam banget. Super pekat itemnya, very vermilion. Aku jarang banget pakai eyeliner. Okay, jadi untuk eyeliner ini sebenarnya bagus banget. Tapi untuk personal preference aku, selera aku tuh kurang suka eyeliner yang spidol. Tapi ini untuk kalian yang masih pemula atau yang kayak suka makeup cepet-cepet, ini cocok banget untuk kalian karena dia tadi nggak bleber, jadi gampang banget untuk make lines. Jadi bersih line-nya, itu satu. Dan dua, dia ini cepet banget keringnya. Jadi kalau misalnya kalian udah salah, it's so much easier, mudah banget untuk dihapus. Kayak tadi aku ada kesalahan teknis sedikit, jadi aku hapus sedikit dia pakai cotton bud dan cepet banget. Aku sangat rekomendasi untuk kalian yang suka makeup buru-buru atau noob sama eyeliner, or emang kalian suka spidol, eyeliner ini cocok banget buat kalian. Okay, jadi kalau untuk yang ini aku bingung sih untuk produknya Jaqueline X Vinagracia, I don't know. Untuk eyebrow-nya aku kurang suka, tapi untuk formula itu bagus. Tapi untuk eyeliner bagus banget, selain spidolnya ya. Nah, jadi kalian judge sendiri tergantung selera kalian. Nah, moving on, aku mau review ada dua blush on. Tada! Ini X Gel Angelica. And then ini satu lagi X Jarna. Nah, ini dari warnanya udah beda banget. Jadi aku kayak mau half half. Yang sebelah sini aku mau pakai Jarna, lalu yang ini aku mau pakai Gel. Untuk packagingnya mereka sama seperti blush on-nya Jaqueline yang biasanya. Ini dia tuh sebenarnya aku nggak tahu sih ini shade-nya apa. Pokoknya yang aku tahu yang punya Gel tuh dia lebih pink, sedangkan punya Jarna lebih orange. Okay, udah keluar. Okay. Wow. Ini aku suka banget sih. Ini aku udah nggak pakai brush lagi, aku cuman pakai dari ini ya. Wow, ini aku suka banget. Okay, aku kira dia bakal lebih pink, ternyata enggak. Dia kayak ada coral tone-nya gitu menurut aku. Tapi wow,
Bagus banget. Oke, let's see yang punya Jarna. Yang Jakel X Jarna. Aku suka banget sih ini. Make sure ininya tight ya, karena barusan pas aku buka dia agak loose. Jadi cara tuh dia kayak kita tepok-tepok gitu ke tangan, terus produknya bakal keluar. Oh, kebalik, jadi punya gel itu dia coral, sedangkan punya Jarna ini pink. Aku kebalik. Oke. Bisa kelihatan banget ya bedanya. Jadi yang punya Jarna ini lebih pink, dia pink banget, sedangkan kalau punyanya gel ini dia coral gitu, kayak orange peach coral color gitu. Tapi dua-duanya bagus, tapi aku lebih suka punya gel. Di aku jauh lebih bagus. Kayak pinknya tuh menurut aku tuh medok gitu loh. Sedangkan ini lebih soft gitu. Nah, tapi dari packagingnya, ini sebenarnya untuk Jakela sih. Ini kan dia sebenarnya dia kayak gini, dan ini we don't need brush anymore untuk ngeblend. Yang aku takutin tuh karena dia, ini aku suka banget. Jujur aku suka karena jadi lebih mudah dan lebih smooth. Tapi yang aku takutin karena aku ada foundation, ada powder, atau kalau misalnya nanti aku pakai concealer, aku takut dia ngegeser produk. Tapi so far ini dari sini nggak ada coklat-coklat gitu sih. Jadi harusnya nggak ada yang kegeser. So overall diantara dua ini aku lebih suka punya gel compared to yang sama Jarna. Jadi tergantung kalian lebih suka yang mana, lebih suka pink. Punya Jarna nih pink banget menurut aku nih. Tapi bagus juga, masih bisa aku pakai. Okay, so aku mau final touch dulu. Okay, girlies, so this is my final look. Jadi untuk overall, aku suka banget sama foundationnya. Aku sesuka itu sama foundationnya, karena dia emang semua yang mereka claim itu benar. Dan kalau misalnya emang mau full coverage, masih bisa di build up. Lalu kalau misalnya untuk eyebrow and eyelinernya aku suka. Kalau aku ngelupain spidolnya, itu aku suka eyelinernya. Untuk eyebrownya aku kurang, for me aku kurang suka. Aku masih lebih prefer kalau misalnya dia tuh pencil, yang ujungnya tuh bulat kecil. Lalu kalau misalnya untuk blush on-nya ada dua, punya Jarna dan punya gel. Yang ini hasil dari gel, lalu yang ini hasil dari Jarna. Aku lebih prefer punya gel daripada punya Jarna. Oke, jadi itu aja untuk video aku hari ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel aku. See you next time, bye.